biasa diuruskan oleh Kementerian Perdagangan dalam negeri, apa nama itu, adalah saya pun tak ingat panjang itu. Saya pernah berada di situ dulu. Okey, almarhum siapa nama itu, Salihuddin Ayub dah pun meninggal dunia. Pilihan raya kecil di Kulai dah selesai. Saya ingat dah kat bulan ketiga bulan dah berlalu. Dah diisi ke tempat tu. Tapi kekosongan tu tidak diisi lagi. Yalah, saya tak nak campur ni urusan Perdana Menteri. Tapi masalahnya kadang ada isu. Ada krisis beras, ada krisis bahan-bahan makanan, tak ada cukup itu dan sini. Jadi tugas tu biasa diuruskan oleh kementerian yang memerlukan panduan, hala tuju, ada intervensi daripada menteri yang berkenaan. Tapi sekarang tak ada. Saya tak dengar sama ada Datuk Mat Sabu dilantik sebagai pemangku ke. Saya tak dengar apa-apa itu. Jadi siapa yang buat kerja itu?